Yo guys, welcome back to Bebek Gaming Channel. Kali ini gua mau main Nakrot. New season, new build dari Nakrotnya Bebek Gaming. Arkananya nanti gua kasih di bawah. Ntar buildnya juga, ntar kalian lihat deh. Ntar gua kasih tahu. Gua ngerasa di sini Nakrot emang harus ada perubahan build gitu dari segi arkana sama dari segi item juga. Di sini gua bakal pakai Leviathan, dan biasanya kan Nakrot itu start dari buff biru gitu ya. Ini enggak, gua bakal start dari buff merah. Jadi build ini tuh terinspirasi dari DG si Montok yang waktu itu dia main di ASL, keren banget Nakrotnya sumpah. Itu hit and run dan bisa survive dengan kuat gitu dia. Nanti arkananya bakal gua kasih di deskripsi. Kalian cek aja, boleh kalian ikutin. Oke, gua di sini udah ngambil buff sebelah kanan, habis buff merah, gua ke buff biru. Di sini kita geng Superman ya, kita coba ya. Gua salah satu player Nakrot dari season 1 juga, masih zaman-zaman Mobile Arena. Jadi gua pede pakai Nakrot gitu. Dulu tuh pernah ada pepatah sih maksudnya. Saking seringnya gue pakai Nakrot, jadi waktu Nakrot baru keluar tuh gue Nakrot spam. Sampai ada orang ngomong gini, kan dulu tuh nick gue CNC Snow, gue dari CNC kan dulu. Nakrot kasih Snow aja, katanya gitu, gila gak tuh, gue sampai bangga deh gitu. Oke, fokus, gue bakal geng. Dapat, yuk, nice. Rata lu, sakit. Tak, oke, sip. Mati nih, sip bisa nih, tabok, nice guys. Ini di season 4 ini gue sedikit kaget gitu ya, banyak banget perubahan dari item-item jungle. Slow River diubah resepnya, Leviathan diubah. Kalau Lucky Curse gue belum tahu diubah apanya. Dan juga ada Crouching Archer ya, apa sih namanya gue lupa tuh. Item baru buat Archer gitu, item jungle-nya. Keren sih, jadi emang harus ada perubahan dari gameplay sama dari item mau gak mau, karena game ini harus berkembang gitu. Nggak boleh gini-gini aja. Oke, malah kematin. Paksa-paksa. Ayo bunuh. Bisa ini. Aduh, ada shield ya. Paksa, udah paksa. Mukil. Gua nggak mau tahu. Gua muka kill. Oke, berhasil kabur. Ngentut. Udah Superman. Kalau nggak berhasil kabur tuh gua. Fuck lah. Nggak apa. Kalem. Slow, gue udah jadi Leviathan nih. Gue di sini bakal ngambil stack lagi biar makin keras kan. Leviathan tuh pasif uniknya biar makin keras. Kalau ada yang nanya kenapa nggak main damage bang, kan gue bilang di sini kita lihat arkananya. Arkananya kan udah gue kasih tuh di bawah tuh di video. Ntar dah gue kasih di deskripsi dah. Kenapa bisa build pakai Leviathan? Karena arkananya juga arkana yang tanker damager gitu, sedikit ngetank tapi ngedamage juga. Oke, gua ngambil buff merah dulu. Waduh, itu ada class apa tuh di bawah? Ayolah, ditinggalin mid-nya sama si Ran. Tantang. No, jangan apa hancur. Nah, aman. Sorry ya nih, gua main sambil ngerokok, itu gak pakai video. Jadi umur berapapun boleh nonton ini. Hahaha. Kalem. Nah, yuk kita geng yuk. Ah, gak dapet. Sorry. Nah, kita gagalin nih. Anjir, gak nyampe finish gue. Udah, gak apa-apa lah. Jadi gue mau nge-cancel TP-nya si Superman. Udah lah. Kita objektif nih. Kalau lagi galau gini, sebagai jungler, kalau bisa ambil abis aja gitu. Karena main sebagai carry itu, ya lu cari objektif. Silahkan objektif itu ada 3 kan. Tower, kill, sama kill buff atau abyssal atau DS. Misalkan tower atau kill itu susah didapetin, ya lu mau gak mau harus objektif abyssal biar mancing keributan gitu, supaya lu bisa war kontes dan dapetin kill di situ sebaik mungkin. Usahain jangan kalah, itu caranya. Tips gratis dari Bebek Gaming. Gak usah joki, nonton aja nonton. Gak usah joki-jokian, nonton video gue juga lu bakal jadi pro kok, amin. Hahaha. Padahal gue bukan pro player. Itu nafsu banget tuh Superman-nya. Gak boleh gitu lah, mati nih. Abisin. Tuh. Cincang sama gue. Ini Zepis jangan sok kuat deh.
gue lebih kuat. Sini maju, terima kasih, sini. Coba dong. Nih, gue udah ngebait nih. Bunuh gue, please. Bisa bunuh gue gak? Di go, cek. Iya, seneng banget gue. Kabur. Cabut. Jangan banyak gaya, nanti kena karma. Kena karma baru tau rasa. Nice. Nah, build-nya tuh kan udah Leviathan, gitu kan. Sepatunya bebas kalau emang ada banyak mage atau ada mage yang ngeselin kayak Tulen atau Laurel, ya boleh pakai Gilded Griffs, tapi kalau enggak ada mage sama sekali, enggak ada magi sama sekali, bisa pakai Sonic Boots. Enggak ada damage dong, Bang, gini. Iya, belum lah. Try tempat dia bikin Longinus, nah kita war dulu. Set, dapat kan. Anjing keras amat banget, enggak kena ulti gua. Shit. Kabur. Kalau kita gocek nih. Gocek mang anjay. Gila lu tukang gocek Tsubasa Ozora di sini. Gocek lagi. Aduh kena. Lalalala. Oh, parik. Pulang. Ah, cabut. Adah, anjir hampir mati gua. Well, gua borong lah lubunya pakai roar. Oplak. Lubu pakai roar, Razia pakai panis, keren. Sumpah ini season 4 banyak banget kejutan. Kayaknya gue bisa ngambil tower atas deh satu hit. Ntar deh, coba kita lihat lane-nya bisa gak? Kabur deh. Gak ada, objektif. Nah kalau gini bisa objektif tower nih, karena gue ngeliat tower atas sedikit rentan nih. Bisa gue selepet dikit tower-nya sama gue. Bisa kali ya, bentar ambil buff dulu. Selepet ah. Tuk. Nice. Oke. Nah, ayo bisa. Bentar ambil ini dulu deh. Biar ada vision. Eman. Nah, nice, Superman. Ya elah. Bentar gaya sih, muter-muter doang. Udah sih hit aja. Tower mid gua hancur. Ayolah, gak boleh kalah objektif tower kita. Bentar, gua ambil buff dulu semua. Langsung gua retretin nih. Kita main tikus gaming. Kita main pusai gaming. Karena guys, kuat kok, gua yakin kok teman gua tanpa gua. Bisa. Nah kan, udah rata, anjir. Gua datang udahan war, koplak. Oh, ada buff biru gratis nih. Thank you. Ini mid jebol bisa kali ya. Cuma masih penuh juga tower darahnya. Bantai. Iya, push lah bareng, ayo. Ayo, sini. Coy. Aw, perih banget. Kuntul. Gocek. Ngebat gue, gocek. Hit. Ngapain. Perih ini kalian. Eh. Iya, gocek banget. Gocek lagi. Iya. Makanya Nakrot kasih bebek gaming aja. Bangga banget tuh pakai Nakrot. Kangen tuh pakai Nakrot tuh, sumpah. Nakrot tuh the best hero gue sih. Dari Nakrot season 2 tuh Nakrot perih banget. Anjir, balik. Fuck. Nah karma, coy. Duh, tower gua hancur. Mid-nya hancur. Tapi kita dapat bawah sih, bawah sama atas udah lumayan, tapi selisih tower kita masih kalah sih. Udah kalem. Bisa. Oh, tadi gua emang demen banget pakai Nakrot tuh dari season 1 sampai season 2. Nakrot gua ada 600 match, lumayan kan? Sedikit menyombongkan diri dulu nih bebek gaming nih, sorry kata nih ya. Kepala ambas biru. Oh ya, setelah Spear of Longinus bisa pakai apa namanya? Omni Arms ya. Zaman dulu tuh season 1 season 2 tuh kan banyak tuh ya Nakrot pakai Frost Cap. Itu boleh juga, tapi ya di sini gua karena udah pakai Leviathan ya, udah keras juga.
ya gue mau ada damage-nya lah gitu kan. Tetap aja gue kan jatuhnya carry gitu, killer, pembunuh, ya gue harus punya damage mau gak mau. Ini harus jadi ini. Ayo kita waring, mati nih, ayo mati. Mati gak? Oh mati, kabur. Aduh, salah gue. Anjir, gue salah ngebling, sorry. Tidak apa-apa, menang team fight ke kita. Boleh juga lu bunyinya pakai roar. Dapat kuat kill lagi. Kuntru banget, kuntru. Dapatlah itu tower tuh. Mega creep. Sip. Sumpah ini Nakrot enak banget buat di season 4 sekarang. Keren, gue suka. Karena season 2 akhir sampai season 3 Nakrot mati banget menurut gue. Makanya sekarang gue seneng banget nih Nakrot bisa kembali gitu. Karena dengan matiannya Violet di arena of Violet, udah mati nih Violet sekarang. Kenapa mati? Karena ya udah di nerf dia. Jadi Nakrot bisa is back lah istilahnya. Nakrot is back to Bebek Gaming Channel. Ntar ambil buff merah dulu kita. Biarin aja war di atas semua, ntar paling bawahnya jebol sama gue. Eh mati nih tulangnya, yuk. Aduh udah zepis lagi. Kabur. Nafsu amat bos ke gue. Waduh, mereka pasti ngincer gua nih. Ntar lagi rame di bawah. Ntar. DS kuat sih kalau mau. Udah lubu juga. Eh, ayo mid. Mumpung tulennya masih di bawah nih. Ayo ratakan dengan tanah semuanya, gas. Ulti. Sakit gak tuh? Perih, gila lu. Udah lu pulang sana minta betadine ke mak lu, perih kan. Keren. Oh ya, item setelah Omni Arm bisa pakai Mantle of Ra karena ada damage dari burn-nya lumayan sama defense-nya. Lalu ada physical attack juga kan. Eh bisa nih kita kill nih. Eh maksudnya kita paksa nih buat end game. Nah, terus buat item terakhirnya bisa pakai Medallion of Troy. Daripada kalian keburu di endgame nih, jadi gue kasih tau item terakhirnya Medallion of Troy. Kalau ada mage ya, kalau ada banyak physical attack bisa pakai Shield of the Lost. Yo, we won finally. Jadi ini build terbaru Nakrot. Sebenarnya nggak baru-baru banget sih, ini buildnya ya dari inspirasi dari DG Simontok. Jadi ya thank you buat DG Simontok. Oke guys, sampai sini aja video gue pakai Nakrot. Jadi kalau ketemu gua kasih Nakrot aja Bebek Gaming. Bercanda. Oke guys, thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Share juga video-video gua ke teman-teman kalian, ke grup-grup kalian. Semoga bermanfaat. See you on the next video. Goodbye. Bye.